Tes. Halo, halo, halo. Yang dapat poin 2 duluan yang menang. Ada. Halo, tes. Oke. Selamat datang di final SCC. Antara SD Nabar 1 dan Serada Kingdom di Budi Luhur 2. Budi Luhur 2. Ya. Kita perjalanan dari kedua tim ini sudah sangat panjang ya, dari tadi pagi jam 9 sampai sekarang jam 2. Ya, nah, menyingkirkan 18 peserta lainnya. Iya. Yang okay. Sisa tinggal tersisa mereka berdua aja. Dua terbaik yang ya. Masuk ke jadi di final ini kita best of three ya. Ya. Jadi yang menang langsung juara satu dan yang kalah juara dua. Oke. Okay? Bisa semifinal tadi. Iya. Bisa langsung masuk aja ke grafiknya. Ya. Oke. Okay. Itu dari your team is Rada Nawar 1 profilnya udah kembaran nih. Mukanya Freya ya itu. Sama semua. BTW ini Nawar yang mana sama yang Kingdom yang mana nih? Yang Nawar yang merah. Nah, yang yeah. Merah. Oke, okay, berarti rada Kingdom yang your team biru. Is banning. Oke. Okay. Dan mengeban barat. Mengeban barat ya. Oke, okay, rada Kingdom. Your team okay, is banning. Jadi dari mana rotasi Yisunsin itu sangat cepat dan kalau ketika farming itu juga sangat cepat ya. Dan sekarang udah masuk ke meta ya Yisunsin ya. Iya, masuk ke meta lagi kembali ya. Karena Yisunsin itu dari MM Assassin sudah diubah menjadi Assassin ME. Jadi ketika Yisunsin menggunakan your team is War X, dia langsung mendapatkan 100% kemampuan dari War X tersebut. Jadi tidak separah-separah lagi. Oke, okay. Nge-ban Pakuito karena Pakuito juga masih OP dan langsung saja nge-pick Tigre ya. Your team is picking. Kalau aku jadi khusus ya, aku akan langsung ngambil Nathan. Karena Nathan itu termasuk hero yang oke di mid game ke late game. Iya. Kuat. Oh, ternyata your sama melepas Nathan. Lebih memilih mengambil Bane dan Selena, oke. Okay. Dan tentunya sepertinya akan di pick langsung oleh Rada Kingdom ini. Rada Kingdom. Oke. Okay. Betul ya guys ya, sebelah saya ini biasa itu pro player Nathan ya dari Jakarta. Sekarang udah nggak bisa main Nathan, nggak ya, bisa udah susah sekarang, tapi masih OP lah ya kalau nggak terlalu masuk. Oke, tentunya mengambil Akai dari tank karena Akai dan Tigreal ini tadi diperebutkan mulu ya. Akai Tigreal. Oke, Akai dan Tigreal dua tank yang selalu digunakan tadi di semifinal ya. Akai dan Tigreal yang dimana tergantung momen ya, kadang menggunakan tank Akai bisa mencepit. Your team is banning. Nampaknya dari tim sebelah kanan tidak tahu kalau Nathan-nya itu hyper, jadi dia masih samar-samar nih. Nathan mau di hyper atau duel, jadi dia nge-ban. Sangat fleksibel, bisa di mid, bisa di core, atau your bisa di side. Ya. Kayak nge-ban X-Borg, karena mereka juga belum punya fighter ya. Side-side. Ya, side-nya tinggal sisa XP dan gold. Menurut saya Aldous juga sedikit bagus nih, karena untuk asuransi late game ketika kalau wah sekali mengamankan Aldous ini. Oke, okay, apakah menggunakan Hayabusa Oren Uranus lagi kembali mana tadi yang sebelah kiri tim apa? Rada Kingdom. Oke, okay, Rada Kingdom. Oke. Okay. Maaf ya bro, saya lupa. Oke. Okay. Rada Kingdom mengambil kenapa tidak Yuzhong? Yuzhong menurut saya cukup bagus untuk ngeras belakangnya sih, tapi cuman di backline. Tapi ini di backline siapa? Selena kah? Oh. Your team is picking. Oke, okay. Ambil Alpha ini karena dari Nawar 1 itu hero-nya hero-hero berkumpul, nubruk-nubruk. Jadi akan mendapatkan life skill yang banyak jika Alpha bisa
Oh, ternyata Aldo Spengen sini tidak gold ya. Ternyata dia main XP karena dari Nawar itu dia mengambil hero-hero gold lane gitu. Hey, Brody is the proof. Brody juga counter Atar sendiri ya. Tapi tidak akan bertemu di lane sepertinya karena akan hyper ya. Mengalah Retri jadi menjadi Aisha. Menurut saya ini dari Tigreal akan merusuh bug dari Bunny. Menurut saya ya. Tapi kita tidak tahu, kita lihat pikirnya. Tapi kalau Selena-nya pinter, Selena-nya ya akan ngasih dua trap ke Tigreal dan Tigreal-nya akan langsung mati. Iya. Sepertinya dari Tawar, draft-nya saya sangat seimbang. Seimbang. Di game dan late game. Iya. Tapi ada Selena. Todi juga. Game-nya ada Aldous, ada Aldous, Selena juga bisa late game, Brody juga bisa late game sebenarnya. Kalau dari tim Strada Kingdom. Strada Kingdom. Ini juga ada hero early, iya. Yaitu Uranus Alpha. Uranus Alpha. Late game bisa Sun, bisa Nathan. Okay. Ini tergantung pilot ya. Tergantung pilot sama keren. Iya. Kalau menurut Bro Gilang nih, yang menang tim Strada Kingdom atau SD Nawar? Ini menurut saya pertandingan akan berjalan sengit, sepertinya akan terbawa ke late game. Tapi saya lebih condong ke arah Strada Kingdom. Kalau saya Nawar nih, karena saya suka Aldo. Suka Aldo, sorry. Iya. Atau sama ya, sama. Saya mendukung okay. Tim biru, mendukung tim merah. Iya, betul. Oke, kita sudah masuk ke game-nya. Okay. Ada yang meminta pause. Ada yang meminta pause, knock sana. Oke, kita menghadirkan pause selama 5 menit. Knock waktu maksimal dia. 5 menit waktu maksimalnya. Ya, knock-nya ini kira-kira pause-nya kenapa nih? Ataukah ada yang lag? Karena ini baru muncul di awal, mungkin masalah jaringan atau bug. Ya. Iya. Arah situ, karena ini masih di awal pertandingan. Mungkin tim LO bisa menghubungi dari tim tersebut agar apa bisa mengetahui permasalahannya ada di mana dan bisa memulainya kapan. Ya, dari tim Nawar ya, yang meminta pause. Mohon bisa dihubungi. Mungkin jika Nawar sudah siap, kita lanjutkan ke permainan. Ya, lanjutkan permainannya ya. Dalam 5 menit ya waktu batas maksimal 5 menit. Tapi jika sebelum dari 5 menit sudah bisa dimulai, maka kita langsung lanjutkan. Kita memberi kesempatan pos kalau bisa 2 kali ya. Dari Strada Kingdom itu, Thomas. Iya, kenapa? Selalu menggunakan Uranus support. Uranus support. Berapa kali menggunakan Uranus support? Uranus support itu kalau buat musuh dia juga bagus ya, karena dia itu tebal dan jika skill satunya kena terus selama 4 kali damage-nya semakin sakit. Ya, ada stack-nya ya dia. Iya. Yeah. Stack darahnya juga. Stack darahnya jadi dia regen-nya lumayan cepat. Jadi untuk mengkontrol Uranus itu kalau enggak kita nge-burst hero-nya atau enggak kita membeli anti regen. Yeah. Seperti dominance and OJ. Kalau tanpa kedua itu dia enggak mati-mati. Enggak mati-mati. Kalau itemnya udah lengkap. Lagi kalau Uranus-nya tuh ngerusuh gitu. Terus gold dari tim lawan pasti bakalan berkurang. Nah, itu akan mempersulit lawan untuk mendapatkan item-item lagi ya. Mungkin karena di sini dari crowd control sendiri atau turnnya udah bisa didapat dan Alpha. Tigreal dan Alpha ya. Dari Alpha. Mungkin mereka menganggap udah cukup. Udah cukup. Tapi menurut saya Tigreal ini untuk ultimate-nya rada nyebelin. Soalnya dia itu ngagetin dia. Ngagetin tapi cuman dia animasinya tuh lama. Oh lama. Iya, jadi kabur ya atau misalnya. Iya, sempat kabur mutunya atau selalu terkena cancel, apalagi kalau ketemu dengan Ruby itu sangat nyebelin sekali ya. Apalagi padahal kita sudah dapat momennya. Iya, bisa di momen balik kalau iya. Iya. Oke, sudah bisa sekitar 3 menit berlalu tapi ya, bagaimana ini? Jadi panitia sudah bisa dilanjutkan? Sudah bisa dihubungi? Atau belum? Dari Kingdom. Oh ya, ternyata posnya dari Kingdom. Uranus meninggalkan mainan. Oke. Sudah masuk atau belum? Ya, sudah. Supaya jalan dilanjutkan. Ya, kita tunggu sampai 5 menit. Berarti kita kurang 2 menit lagi. 2 sampai 1 menit lagi. Ya. Untuk kita harus fair ya. Fair. Jadi kalau ada satu orang yang keluar. Oh, sepertinya udah kembali.
Uranus. Maka pertandingan siap untuk dilanjutkan. Oke. Okay. Untuk juri. 5, 4, 3, 2, dan 1. Permainan okay. Dilanjutkan antara Strada Kingdom melawan SD Nawar 1. Oke, sebenarnya disini Tigreal lebih memilih untuk menjaga bang. Menjaga bang. Akan ya, iya. Daripada untuk keras. Keras. Oke. Kita bisa lihat start roll-nya berada di atas. Mungkin untuk sunyi posisinya sudah pas untuk Matartel ataupun oke ini Nathan yang ke Jelatara Lima Taur. Iya oke ini Little Wanderer ya nanti. Iya Little Wanderer ini Alvanya ada kesusahan ya untuk melawan Brody karena Brody base damage-nya itu sudah lumayan besar walaupun attack speed-nya lambat tapi itu pasti damage-nya cukup besar untuk di awal-awal itu meskipun tanpa item tanpa pun baru item. Beli sepatu doang ya. Iya. Ini Nathan-nya mengambil bah. Ini Nathan-nya cukup santai. Farming, dapat bah biru. Aldos-nya mencari kesempatan untuk mendapatkan star. Dapat bah merah. Sekarang yeah. Masih melanjutkan lagi untuk farming. Punya ketahuan. Okay. Aldos-nya seperti biasa kalau kita melihat Aldos itu membosankan. Karena Aldos itu cuman tunggu ya. Minion sekarat, ya. Dapat petang. Jadi menurut saya ini Aldous-nya akan terlalu berani tapi untung tercover oleh seorang Akai ya. Aman. Memang kalau Aldous ini butuh cover ya, tapi awal-awal apalagi lawan Tan ini awal-awal. Tapi sekarang menurut saya Aldous juga bisa masuk meta karena kan Aldous itu sekarang lebih mudah untuk mendapatkan petang karena minion pun dia sudah dapat 2 dan tidak satu lagi. Oh, sekarang minion sudah dapatkan 2 satu minion ya. Iya, walaupun dia tidak lasit gitu. Oh. Tidak perlu lasit sekarang kalau Aldous nyari stack. Perlu, tapi cuman kalau tidak lasit itu kayak meta yang lama. Cuma dapat 1. Iya. Oke. Kita lihat di bawah juga udah mulai menyenggol antara Brody Alpha di cover oleh kedua tank itu gila dan Akai ya. Ya Brody-nya sebenarnya kalau menurut saya Alpha tercancel saja. Oke, Brody sudah memiliki ultimate di sini. Battery-nya Bane full down ya. Ya, Bane sebenarnya lagi habis beruntung dari Wah. Kalau masih selamat masih mempunyai flicker. Oh, tidak ada mana dari. Wah, tas. Tidak ada mana dari Stan. Jadi bisa memaksa. Oke, Aldous-nya mengambil Stan. Iya. Tas. Dari sendiri nggak ada mana jadi nggak bisa memaksakan. Daripada dia mati jadi dia lebih baik mundur. Oke, iya, Aldous-nya memiliki ulti ternyata timing dari seorang turunnya sudah pas banget ya. Lihat Aldous-nya membuka map dengan ambil teammate-nya tadi kita lihat di sini Nathan farming-nya cukupnya rotasinya lancar ya. Ini menurut gua Bro Gilang nih yang user Nathan. Menurutnya Nathan ini kalau rotasinya udah benar itu semakin sakit late game-nya karena itemnya jadi duluan. Ya, pasti. Apalagi Nathan ini basic attack-nya nembus-nembus. Jadi iya, jadi kalau misalkan farming blue buff atau minion yang 3 berbaris iya. Itu bisa lebih cepat. Dengan cepat. Oke. Jadi ulti saja dengan damage yang sangat besar di sana dan ulti yang 1 point dari Alpha. Tapi Alpha-nya nampaknya tidak bisa menahan damage dari Brody dan Alpha-nya mati begitu saja. Tadi yeah. Mungkin Alpha-nya maksa mencari life steal tadi. Tapi sepertinya life steal-nya masih belum kuat. Uranus-nya dibunuh saja. Uranus adalah hero yang cukup tebal tapi bisa dibunuh begitu mudah oleh Kalena karena terkena lele dan trap-nya ya. Iya, yeah, karena Uranus-nya di sini beli tetap good force ya mungkin yeah. Sekarang good force. Membuka ulti saja dan serang Aldous ke arah Sun, tapi Aldous tidak jadi masuk karena dia melihat bahwa ada Nathan di sana tadi. Oke, Sun-nya menghalangi Selena agar tidak masuk keluar. Di sini Selena menggunakan flicker saja untuk menyelamatkan diri. Tantal tapi akan mati duluan. Ternyata Akainya sudah diamankan. Oke, Aldous-nya tas. Maka tentunya ini akan Tartal yang lebih untuk Nawar. Kita ada Nawar 1. Iya. Satu atau Nawar 2? Oh, Nawar 1. Nawar 1 juga gila. Oke. Kita kembali lagi di sini.
early game sih. Early game belum terlalu banyak bunuh-membunuh. Lebih memilih untuk mencari item. Kalau bisa membunuh itu suatu bonus lah, Bu. Ya. Kalau mendapatkan 10 stack dari menghancurkan turret menggunakan lasit, itu kalau saya jauh, saya bisa majuin lagi tuh. Itu 2 hit mati. Harusnya lebih berani tadi. Lebih berani. Kalau dia punya picker, dia bisa masuk sebenarnya. Tunggu skill 1, dia skill 1 lagi bisa. Mungkin dia punya pemikiran lain, nah di bawah teman-temannya sudah kalah dan sudah kalah, maka dia oke, dia rusuh saja dari seorang bane. Wah, nanti Alpha nah, dibalikan Alphanya yang harus terpick off. Katan menggunakan ulti, wah saling mengulti, tapi pada saat Brody menggunakan ulti dia imun terhadap apapun ya? Tidak sebenarnya. Oh, tidak ya? Tidak, dia hanya ya seperti biasa di terbang, tapi animasinya emang begitu. Oh, jadi tidak seperti Wan-Wan ya? Kalau Wan-Wan terbang kan tidak bisa diapa-apa. Oh, iya. Kalau Brody terbang, tetap bisa. Aldous dengan damage early game yang cukup sakit karena Aldous juga sudah mental. Hey, not bad. Atau dari meminta lawan. Aldous ini dapat double hit? Tidak. Kalau Aldous sendiri untuk membunuh hero mendapat stack berapa? Membunuh hero menggunakan last hit itu mendapatkan stack 10 ya. Sangat dapat 10. Oh, lumayan besar ya. Cukup meningkatkan stacknya dengan cepat. Kita bisa dari itemnya menurut Bro Gilang nih ya, itu katanya item pertama sambit ungu ya, Hunter Strike ya. Itu menurut Bro Gilang bagus atau tidak untuk Nathan? Ya, Nathan sangat bagus sekali. Jadi item pertama Hunter Strike itu item wajib kalau buat saya ya, karena Hunter Strike sendiri ada passive-nya yang membuat kita mendapatkan mungkin kita dapat itu dari Pak Blue Team Hero has been slain. Dan yang kedua, dia ke arah Endless Battle. Ini juga sangat bagus untuk Nathan, karena Endless Battle sendiri ini pastinya setelah kita menggunakan skill, kita akan diperkuat. Perkuat. Dan Nathan sendiri tipe yang diperkuat. Turtle-nya diambil oleh Nathan. Nathan akan mengambil buff, itu bonus ya. Ya, karena Nathan sendiri stack-nya menggunakan skill, jadi dia sering menggunakan skill. Tapi itu Endless Battle adalah satu item ya bagus buat Nathan. Di sini Aldous-nya membantai, tapi kalau 2-1 itu susah untuk seorang Aldous. Apalagi musuhnya Alpha dan Aldous-nya kabur aja, mereka ke arah bawah tidak jadi diras karena itu seorang Tigreal ya. Iya, udah keras dia bisa mendorong balik, dan Tigreal tuh tebal jadi susah. Iya, sekali. Kita bisa melihat itemnya Alpha sudah jadi Blood Axe dan War Axe. Banyak sekali faktor yang sekarang menggunakan dua item ini di awal. Betul banget. Blood Axe yang pasifnya makin lama bertarung makin takut. Dan Blood Axe itu nambah spell point ya. Kita bisa melihat Alpha di sini. Dicekit oleh Akai. Tapi bahaya banget. Nathan. Katanya bunuh saja di sana. Alpha sudah tidak bisa berlari, hanya memilih untuk mencari satu kill. Oh, tidak. Sebenarnya Alpha tidak terlalu rugi ya, yeah. Walaupun dia mati dia tetap bisa mendapatkan kill ya. Iya, yeah. Paran yang kurang yeah. Menguntungkan karena yeah. Alpha ditukar dengan tank. Kita lihat ya, Brody sudah ngefair minion. Oke, ternyata dijaga oleh Tigreal. Tigreal, yeah. Tanknya yang menjaga lane gitu. Iya, menjaga lane. Oke, Nathan-nya sudah hidup kembali nih, dan dari seorang bari sudah jadi BOD nampaknya. Dia duitnya sudah 5.000-an ya, 6.000. Brody menggunakan BOD. Brody menggunakan BOD. Tapi dia merupakan pasmen yang gerak dekat. Dan dia perlu menggunakan item defense seperti saat ini. Tapi dia item selanjutnya sepertinya pistol. Dan dia memberi kartu mana karena mana burung. Kita bisa lihat di sana terpick off saja dari seorang Alvanya. Uranusnya seperti biasa menjaga lane karena lane mid itu sangat berharga. Ini kita bisa melihat di montek sana, tapi tidak ada yang mengcover dari timnya. Terpecah bola saja oleh ulti Akai dan punya terkena stun dari Kalena. Akan Brody menggunakan ulti? Tidak, oke ya.
Dan Nathan harus dicolokin oleh Nathan. Waktu pertama Nathan itu lumayan susah buat dibunuh. Soalnya Nathan skill 2 nya itu mendorong kan. Iya, dan skill 3 nya sekarang dia bisa berpindah cepat. Ya. Kalau dulu hanya bergeser, sekarang sedikit pindah itu sangat menguntungkan sekali. Meskipun hanya satu kali. Di Claude ya bisa kita. Ya, kayak mencoba menggagalkan. Nathan-nya sepertinya akan dapat kill dari Akai. Ini Akai-nya sudah tidak bisa berkutik kalau udah di-burst sama si Nathan. Oh, Nathan ini burst-nya lumayan sakit. Oke, Nathan mengeluarkan ulti aja, mengeluarkan bayangannya. Sepertinya terlalu berani Nathan di sini. Oh, wah, terlalu berani tapi damage bannya terlalu besar ya untuk Nathan. Jadi Nathan jadi bisa survive. Kita bisa melihat Uranus-nya. Akhirnya malah kembali lagi ke pertarungan. Jadi malah ini Akai jemikin dengan sana. Wah, Bani maksud saya. Mendapatkan 3 kill lagi dari. Wah, Bani. Bani nggak ngeri sih Pak. Soalnya dia sudah membeli Endless Battle. Di mana pasifnya dia itu kalau dia attack, kalau dia skill dia juga makin sakit. Iya. Apalagi ditambah sama pasifnya seperti itu. Sangat sakit juga ya. Iya, betul banget. Red team has slain the Lord. Oke, Lordnya diamankan saja oleh si Nawar. Tim Nawar. Kita Uranus-nya masih menahan Tower Mid. Tower Mid sangat berharga karena fisiknya cukup kuat dan gampang untuk rotasi. Lihat sini Aldous-nya mengumpulkan stack. Kayaknya menurut saya stack-nya udah 200-an. Kayaknya udah 200-an. Mungkin dilihat dari waktu ya udah. Iya. Cukupnya ke atas. Dan Aldous-nya juga pintar nyari stack. Iya. Sudah mendapatkan 3 kill. Dan ngambil tower. Tower. Iya, 2 tower. Iya. Oke, seperti biasa dari tim biru dan lock-nya mengamankan seorang tower dengan mudah karena ya, pertama sangat mudah banget. Oke, kita lihat lagi sini mid-nya akan ke anjur juga atau akan ikut oleh Kai dan Kipar. Uranus menjaga tower-nya tapi harus dipaksa. Oke, Aldous. Wah, dipaksa saja lah Aldous. Dia butuh item dan stack. Iya. Jadi kalau tadi sama-sama mati mungkin masih saya Alder membutuhkan pistol. Oh, pistol ya? Membutuhkan pistol. Pistol karena di sini ada 3 hero yang keras. Iya. Aldous itu mending rayatnya diganti dengan Immortal terus dia membeli pistol itu sudah bagus banget. Kita lihat ini katanya terculik mati begitu saja, ini sangat bahaya bagi tim Rana, bagi Gundam. Iya, betul banget. Ini Brody-nya udah lumayan jadi karena lele saja ternyata tank-nya dan harus pakai tank-nya terpaksa pick up Alpha-nya maju tetapi pick up juga pick off karena self-farm-nya dan tas-tasannya untuk meng 4 hero hilang dari tim Nawar. Strada Kingdom tas dan emote itu bisa membuat musuh kita mental makin bersemangat. Iya bener banget, itu sangat berpengaruh dan bisa menangkan kita tim kita. Tapi jangan sampai kebanyakan tas malah kalah itu. Iya. Nanti malah di malah ini ya marah-marahan sama cuma satu tim. Iya, jatah makan tuan ya malah. Oke, Brody. Oke, kena stun dari Star. Ini jam di tempat sudah. Cuma masuk saja Akai. Blue team hero has been slain. Oke, terdorong pengen nampaknya timingnya juga bisa mati karena oke, terdorong. Blue team hero has been slain. Ya, tapi saya bilang tadi ya di drop. Skill itu bagus, tapi cuman dia animasinya kesamaan, jadi dia gampang cancel. Ada waktu super sekian detik ya, iya. Jadi kuncinya jadi tidak seperti Atlas, iya, Inotor. Kita bisa kesamaan. Kalau memang potong stock, sana ada Nathan. Nampaknya Nathan kalau di tabrak Aldous, sana juga bisa. Jadi sepertinya kalau saya gunakan Nathan, ini saya harus beli Doen. Ini bagus karena ada Brody sama ada Aldous. Jadi ketika mereka ketika Nathan-nya ditabrak oleh Aldous atau diulti oleh Brody, dia bisa menggunakan win of nature karena BON itu
bisa imun terhadap jenis fisikal, misalnya diakinkan. Iya, betul sekali. Mau basic attack, mau skill, iya. Imun. Apalagi Nathan itu MM, jadi ketika dia menggunakan LN, semakin lama durasinya ketimbang atas ini. Oke, kita... ini Nathan-nya lebih memilih menggunakan full damage. Nampaknya dari SD Nawar ingin mengamankan Lord ya, karena posisi ini sudah sangat bagus banget, sudah sangat bagus banget ya. Apalagi bannya sudah TNT. Oke, nampaknya enggak. Atau iya, Lordnya akhirnya sedang menghalang-halangi musuhnya agar tidak offlock Lord. Ya, masih belum. Akankah dimulai sekarang? Penjenggol tadi. Saya nge-clear Vital Wanderer dulu agar mati. Menanti Aldo sesuai atas dulu biar kita jalan baru cepat. Oh, cepat sekali ternyata Lord. Iya. Karena ada Bunny. Jangan spam skill itu dan basic ketika semakin sakit. Iya. Nextnya Aldo stacknya 300 menuju 400, 350-an. Ini sekitar segitu ya, karena saya nggak pernah main Aldo. Ya tahu caranya berapa. Kita sekarang sudah 400, tinggal nunggu beberapa lagi. Okay. Maksimalnya sampai 500 ya? Sampai 500. Oke. Okay. Kalau ini, Taiwan, itu dia harusnya lebih enak. Iya, tetapi stunnya lebih baik mundur karena dia kuat ditas-tasin aja. Kayaknya okay. Mental stunnya sudah tergoyahkan. Ini kita bisa melihat stun yang menggocek dari seorang Bane. Stunnya akannya mati juga deh. Oke, betul banget. Tapi di sini terada Nawar terlalu banyak tas-tas-tas. Jadi terlalu banyak waktu tadi juga. Di pick-up lebih cepat, mereka bisa langsung set up buat push. Karena ada 3 lines dan ada Lord tadi. Mereka melalui diri untuk Tasting dan ada 3 hero tadi yang mengejar kita. Oke, serenanya mencicil skill aja menggunakan lelenya dan Lordnya juga sangat mudah buat di clear dikarenakan Lordnya masih level 2 ya, jadi belum terlalu tebal dan belum terlalu sakit juga. Oke, sepertinya untuk Nawar jika ingin nge-push mereka harus nunggu Lord karena defense dari Redak Kingdom ini lumayan kuat karena dia memiliki Nathan. Nathan di mana seperti yang Bro bilang jelasin tadi, kalau nge-clear minion tuh cepat ya. Tembus. Immortal Shock, oke. Ya, Bro bisa membeli Immortal, dia bisa lebih survive lagi ketika dia pecah Immortalnya. Si Grailnya mati begitu saja, akan kehabisan dibunuh oleh... Pick off. Nani bencana besar untuk terhadap Kingdom. Ini kita akan dipaksakan Nathan yang ketik off. Ketika mereka nge-push lane, tas. Game 1 untuk Nawar. Itu ada Nawar. Oke, game 1 diamankan. Tinggal 1 perjalanan lagi untuk FD Tadan Nawar dan 2 perjalanan lagi untuk Raja Kingdom ya, jika ingin mengambil juara 1. Ya, betul sekali. Betul sekali. Jadi, kita istirahat dulu. Sesuai dugaan saya tadi ya, SD Nawar mengamankan 1 poin karena Aldous itu sangat kuat ya. Oh iya. Ya, oke. Okay. Saya kalah tadi ya, 1 dulu nih. Iya, oke. Okay. Oke, ini kita istirahat berapa menit? 10 menit. Iya, 10 sampai 15 menit lah ya. 10 menit. Oke. Okay. Terima kasih. Thank you.
Oke. Oke. Sampai your team is antara Nawar dan juga Strada Kingdom. Strada Nawar dan Strada Bidulur 2. Iya. Tadi Nawar di match 1 dia sudah mengamankan 1 poin ya. Iya. Jika dia di match ini menang, dia akan langsung mendapatkan juara 1. Jika tidak, antara SD Strada Nawar maupun Strada Kingdom juga harus melanjutkan ke match ketiga. Match ketiga. Penentuan juara. Oke. Di sini dari Strada Nawar. Your team is banning. Ekor. Dan Strada Kingdom sudah ngeban Pak Wito nampaknya. Iya. Nathan, your team is banning. Memang terlalu mahal untuk dilepas. Terlalu mahal untuk dilepas, tapi nampaknya di Strada Kingdom tidak bisa mengambil potensi Nathan ya dengan baik ya tadi. Iya. Tapi dari Nawar, respect deh. Your team is picking. Dan dibalas dengan respect deh. Iya. Bajunya langsung di. Aldous. Aldous lagi, langsung diamankan. Kalau tidak, Leslie. Oh, Leslie sudah mendapatkan bug dua kali, tapi tetap tidak pernah dipakai. Tidak pernah dipakai. Kasihan di Leslie ini, dan bug pakai gimana? Tetap dalam tidak masuk neta. Beda dengan Cho. Beda dengan Cho. Cho mau di nerf berapa kali tetap masuk meta. Laku. Iya, laku. Mau your team jadi is tank. Tank? XP. Jadi damage. Iya, betul banget nih. Oke, Aldous dekat-dekat diamankan. Oh, langsung tadi diamankan oleh Strada Kingdom ya. Karena tadi dari SD Strada Nawar sempat memperlihatkan Aldous-nya. Aldous-nya sangat overpower. Iya. Akankah Aldous di counterband atau SD Strada Kingdom tidak melepas Aldous, tapi Aldous-nya kita ambil aja. Diambil aja. Dan menggunakan Aldous Hyper nampak menggunakan Retribution. Let's go on roulette. Belum pasti di sini. Iya, bagi tim musuh mereka nggak tahu kalau Aldous-nya itu Hyper ataupun Gold Plate ataupun XP. Jadi mereka masih bayang-bayang kalau ini Aldous-nya di lane mana. Ruby. Ruby juga cukup bagus. Bagus untuk menangkap Lancelot yang sedang tangting-tangting masuk ke dalam. Atau sekedar nge-slow untuk menggunakan skill 2. Oh, your team is banning. Mengambil Hayabusa, dah ini juga masih bayang-bayang. Bisanya sebelah mana? Iya, bisa gold, bisa hyper. Menurut saya ya bisa di meta sekarang ini lebih bagus jadi hyper. Hyper, soalnya kalau di golden dia itu energinya terlalu boros gitu. Iya, terus sekali dia membutuhkan buff biru. Buff biru, ya. Betul banget. Tapi ultimate-nya Hayabusa untuk nge-clear-nya itu sangat cepat ya. Your team is banning. Tidak nge-ban? Sudah nge-ban. Ada masalah atau jaringan. Mereka tidak mencet atau lupa atau memang strateginya oke. bisa jadi juga Ruby. Oke. Your Ruby team tidak, is picking. Kayak populer kupa yang dipin karena berarti mungkin sudah hampir terlihat ya ini draft dari Strada Kingdom cuma kurang di mid lane nya betul banget karena belum ada damage magic dan gitu. Iya oke Jilong late game opres terlalu opres. Oke. Okay. Esmeralda tidak akan Jilong karena dari Strada Kingdom si Gairu tebal di sana. Jilong kurang cocok. Your team banget. Is okay. Brody dengan demikian sangat bagus banget. Lanus tadi kaget ya. Kalau pick Uranus ini keras semua. Oh lunak. Lunak. Okay. Lunak. Mungkin untuk ngebersih Esme. Iya betul banget. Di counter. Topnya Esme itu bisa tembus ya tidak habis-habis kalau tidak dibers iya oke mungkin menurut Bro Gilang seperti biasa draftnya yang menang yang mana oke untuk early mungkin lebih ke arah kiri Nawar kiri benar Nawar iya dan untuk lagi karena ada Aldo. Lunok juga Lunok bisa members dan lincah juga tapi di late game ini timnya Strada Kingdom ini tebel banget apalagi rupinya yang life steal-nya sangat ya, besar. Iya, tergantung itemnya nanti iya. Dia seperti apa ya dari rupi. Jika rupi sudah jadi hustle dia tidak akan mati-mati apalagi ditemani dengan endless battle. Wah. Iya, betul. Tambah lagi War Axe. War Axe. Wah. Itu makin sakit. Tambah lagi Blood Axe. Iya. Wah. Itu dibuat life steal semua. Iya, ini 5 orang nge-gang Ruby malah bisa-bisanya 5 orang yang mati. Bisa juga, iya. Kalau terburu-buru. Ketika Ruby kalau ada minion. Iya, betul. Apalagi kalau minionnya pertama keluar dari
Best. Sekali muter penuh darah. Darahnya. Gak usah balik. Welcome. Apa itu recall? Oke. Kita sudah masuk dalam in-game-nya. Langsung lanjutnya balik lagi kenapa aja? Oh, screenshot. Screenshot. Iya. Oke, sudah. Nah, masuk. Ayo kembali ke pos masing-masing. Ya, amankan. Oke. Okay. Enggak apa-apa. Kamu jaga apa? Nah, kayaknya kenapa nih sini ya? Oke. Okay. Oh, okay. Akhirnya kalau screenshot mungkin HP-nya jadi nge-lag atau gimana? Iya. Kalau tombolnya agak susah. Harus pakai tutup gigi. Jadi screenshot. Jadi agak lama. Agak lama. Oke. Okay. Lancelot seperti biasa ke meta sekarang mengambil skill 1 supaya dapat stack. Dapat stack. Apalagi di purple buff ada 2 dewan di situ. Iya. Jadi bisa langsung dapat 2. Bisa 2, bisa 3. Bisa 3. Kak. Oke. Okay. Kita ada pause ini dari mana? Dari Strada Kingdom. Dari BL2. Sepertinya iya. Yang tadi Akai ya. Iya. Oke, kita seperti biasa pause itu kita kasih waktu selama 5 menit. Oke. Jadi memang di Mobile Legends ini sangat penting ya koneksi internet. Koneksi ya. Sangat penting betul Pak. Di semua game online. Iya. Wajib stabil karena itu mau propaganda pun kalau nge-lag aja. Okay. Permainan sudah dimulai, mungkin kendalanya sudah benar. Oke, okay, klaimnya lanjut. Ini Lancelot sedang mengambil Little Wanderer. Sebenarnya ya, dari kedua tim lebih main santai karena ini satu pun blunder dari Strada Kingdom. Oh, betul banget baru saya baru di bidang langsung. Ada first blood di sana iya. Dari Strada Kingdom ya. Iya, jika terlalu banyak blunder ini bisa sangat berbahaya. Jadi Strada Kingdom ini karena nyawanya Strada Kingdom tinggal satu di sini. Menurut saya dari Strada Kingdom harusnya si Lunox-nya itu nge-gank ke arah Esmeralda. Iya, sekali karena dia tipe magic yang burst. Iya. Jadi bisa membantu Ruby-nya di sini ya, buat kewalahan. Ayo bisa. Oke, masih aman. Tidak terkena stun, karena nggak kena skill duanya, nggak kena kodoknya ya. Karena kodoknya yang dilempar juga tidak terkena stun. Jadi tidak terkena stun. Iya, betul banget nih. Oke. Ya, ditemani oleh pinggirnya langsung datang pinggirnya untuk menemani. Iya. Oke, sementara baru jadi sepatu ya. Sepatu udah jadi semua kecuali Tigreal dan Lunox. Red team hero has been slain. Lancelotnya ngebantai. Ini kayaknya Nawar nih sudah mempersiapkan untuk lomba ini tuh sangat benar-benar baik ya. Iya, sudah rapi sekali permainannya. Iya, betul banget. Chemistry-nya udah terbentuk. Ini sudah sering main bareng, atau kan sudah sering ikut turnamen. Iya. Oke, kita lihat sini. Hayabusa. Apakah ada ulti ya biasanya? Ada ulti apakah tapi memaksa? Tapi saya kok jadi tidak berani masuk ke depan. Lalu selain itu juga ada minion yang datang. Pulang. Maka ultinya dari Hayabusa bisa terbagi-bagi. Iya, bisa terbagi-bagi. Kita boros jadi. Iya. Oke. Okay. Kita lihat. Jelasnya kurang. Ini Tartar. Raja, penari-nari, dengan Aktop yang tidak bisa-bisa 2 lawan 1. Armornya sangat tebal. Raja. 3 lawan 1, datang lagi. Masih mau dimajukan. Oke. Memang di sini tidak ingin mengejek Raja, butuh Lunox kan? Lunox, ya, gak bisa. Butuh Lunox dengan item anti regen, anti Nuraka Lampu Den. Iya. Wah, Nawar ini ngebantai banget nih. Semoga tetap konsisten sampai seterusnya. Oh, Red Team Hero has been slain. Betul banget. Sudah 4-0 skor sementara. Ya, dengan perbedaan sesi gold sudah 3.000, hampir 3.000. Oh, ini sangat berbahaya untuk Strada Kingdom. Strada Kingdom harus lebih hati-hati lagi, harus lebih santai lagi, jangan sampai terpick off satu per satu. Iya. Red Team Hero has been slain. Terpick off. Sangat membantai Strada Nawar. Di sini kita lihat jalanan yang cukup panjang dari wah ulti flicker dorong ke belakang menggunakan ulti saja datang Aldo akan stacknya 10 markan emot RRQ di sana iya Aldo sendiri bagus main di high atau di tergantung ketika kalau
tim musuh itu tanknya tank-tank ngerusuh kayak Tigreal gitu, menurut saya enakan di XP daripada di Hyper. Buffnya di rusuh, iya. Buffnya di rusuh itu akan memperlambat farming. Tapi kalau saya main Outdoor bareng teman-teman saya, kalau saya main Hyper, ya, itu minion-minion pasti dikasih ke saya, bukan? Kan biasanya kalau main Hyper nggak boleh ngambil minion. Mid-lane, ya. Iya. Tapi kalau saya yang main, pasti mid-lane-nya ngambil mid-lane yang roamer, kayak Selena. Jadi ya, Selena level 2 juga sudah bisa roaming-roaming, tidak bisa level 4. Dan sudah sakit. Kira-kira. Iya, betul banget. Oke, Lancelotnya sepertinya ketularan virus Albert nih. Wih. Jago banget. Iya. Semoga kalau... Oke, Okay. Kena lele saja Aldosnya, akankah mati ditun oleh Ruby, Aldos terselamat. Esmeralda yang sangat tebal, malah Ruby-nya yang mati ya, bukan Esmeralda. Wah, tas. Oke, okay. Ini kesel. Anak-anak itu udah pada punya tas semua ya. Aldosnya kesel sampai maju ke depan. Masih pakai recall biasa gratis tas. Tas kalau dirupiahin kira-kira habis berapa ini? Tergantung. Ini sebenarnya tergantung kok ya. Betul banget. Biasanya rata-rata kisaran deh, kisaran. Kalau buat event kan karena kita pakai diamond kuning ya. Diamond kuning? Iya, mungkin berapa diamond? 1000? 1000 bisa. Bisa. Kalau hoki. Kalau hoki. 1000 itu berapa rupiah? Mungkin sekitar 500. 500.000. Wah. Ini sultan. Nah, apalagi ini kalau misalnya menang dapat ya, juara satu bisa mengembalikan duit yang mereka keluarkan. Kita beli skin baru lagi. Wah, oh, Aldosnya terlalu masuk. Iya, Aldosnya terlalu masuk nampaknya di sana. Boleh kesalahan skin lah yang bisa membuat pada finger bisa memperbalikan keadaan. Iya. Jangan sampai. Wah, ini dalam coba. Pak, akhirnya mengulur waktu menang itu, oke. Nah, nawar. Ada nawar, play melakukan kesalahan-kesalahan terkir. Dan ini tidak boleh diteruskan. Itu, kesigolnya sudah balik ini, tidak? 19.000 dan 16.000. Bisa mengejar, jadi harus mengejar. Tidak, kembali. 20.000. Nawar, 20.000. Oke. Kita bisa lihat itemnya. Esmeralda sudah jadi buku biar memperirit mana, karena Esmeralda membutuhkan spam skill. Brody sudah jadi item BOD di item pertamanya. Brody jadi BOD, berarti iya. Biasanya habis BOD dia bikin item defense. Brute force. Dan ini bagusnya brute force ya, karena basic damage-nya cuma dari Lunox. Iya, bagus banget. Rada Kingdom mendapatkan satu tower di atas, akhirnya gagal raja. Ini FD Nawar sangat on fire nih, tidak sabar juara satu tampaknya. Oke, kena ulti tapi tidak ada yang mengcover. Ting. Wah, SD Rada Nawar sangat OP. Sangat best hand. Ruby Esmeralda yang sangat tebal dengan upgrade yang sangat banyak ya. Oke, tidak kena skill 2 nya, tertarik saja. Ting. Kristak. Wah, mati satu dan seorang dirinya dengan kepasenan Lancelot dari sana. Nampaknya ini Aldo bisa mati menggunakan ting. Iya, on fire banget. Nampaknya ini jika terus konsisten seperti ini Nawar, dia betul banget bisa ya, mudah endgame-nya. Jika Serada Nawar tidak melakukan kesalahan yang tidak berarti, pasti dapat menangkan seperti ini dengan mudah. Iya, jadi saya mungkin kalau di menit segini Nawar persentase menangnya berapa? 60-80. Iya, kalau terus konsisten seperti ini. Betul banget. Iya. Jangan sampai itu bantengnya terbawa ke lajur, karena ada Aldous, ada Lunox, iya. Dan jangan sampai terkena combo dari Tigreal. Iya, bukan itu bisa fatal sekali. Ada Ruby juga di sana, skornya bisa bertali-tali. Oke. Okay. Terpick off lagi di sana, lelenya. Kayak busanya, nampaknya mati juga, terkena dari Brody. Maka ke depan mencari satu kill tapi tidak berhasil. Lancelotnya datang pelat, nampaknya ada Lord
di bawah sudah mau respawn tapi Lancelotnya ingin nge-buff biru dulu, lebih memilih mengamankan buffnya di sini ya, karena buff bagi Lancelot sangat penting ya untuk nge-pun skill dan juga counter kiri mana. Selain itu lock-nya juga masih lock level 1 ya. Dan ini belum menit ke 12 ya, belum menit ke 12 banget. Tipis darahnya TTB tidak nubruk ini bawahnya. Wow, berhasil menyelesaikan Brody, dan ini dia kesalahan-kesalahan kecil yang jangan sampai diulang lagi oleh Raden Awar. Betul banget, Raden Awar jangan mati. Oh, Lancelotnya dengan datang dengan sangat cepat sekali. Ini kan ting-ting-ting-ting. Lancelotnya ada di mana-mana ini sepertinya ya. Iya, Awar dia selalu datang. Iya, Lancelotnya seperti tune-nya bisa banyak banget di mana-mana dia. Dia sangat bisa memahami map akan ada Awar di mana. Iya, sepertinya Alden bisa mengamankan satu tower di bawah. Betul, dan mendapatkan rusak ya. Rusak, rusak. Oke. Tapi di sisi lain, Lord-nya diamankan saja oleh Raden Awar. Dan kita bisa lihat Ruby sudah menjadi Aslaw. Jangan ya. Dengan life sangat cepat. Aslaw dan Bar Axe, ini item penting bagi Ruby. Penting, bagi semua fighter. Aslaw tidak, bukan Aslaw. Iya, maksudnya War Axe-nya. Iya, War Axe sangat penting, oke. Kita bisa melihat Lunox-nya sudah jadi Lightning Transion. Okay, dan terus akan ke arah in part yang Glowing God. Ini buat. Saya tidak buat Lancelot-nya tangting-tangting tapi meninggalkan seorang Esmeralda di sana, tapi Esmeralda sangat tebal banget dengan absorb-nya itu ya. Bahkan damage power pun yang perlu damage tetap nggak bisa. Di sini Lunox-nya memilih ke arah Jinxbone, mungkin karena Ashley di sini udah punya Oracle dan Akai udah membeli apa namanya item itu yang warna emas itu, Radiant Armor. Radiant Armor, ya itu kan damage untuk menahan damage magic. Nah, di counter lagi dengan Jinxbone, nah dan juga jadi. Tapi menurut saya Akai-nya salah, harusnya dia beli antena daripada Tena ya. Iya. Nah, damage-nya ini burst damage. Burst bukan damage continuous. Iya. Damage continuous itu seperti Odette, Alice, ya Alice, tabrakannya Johnson. Ya. Oke, kita coba lihat tas seperti biasa untuk menghancurkan mental lawan di sana. Lancelotnya godlike. Kill lagi. Kena ini. Kill Lancelot sudah berapa itu? Bro? Menang 3 line dan kill-nya 10. Lebih 10, ya. 10 mati 1 dan asisnya 2. Iya, betul banget sih. Lancelotnya ngegendong banget. Red Team turret has been destroyed. Ini Lancelot carry as. Ya. Wah, mereka tapi tanpa kita sadari Selena-nya udah ngekill 12 di sini. Betul banget. 12.07 ternyata di sini Selena-nya juga membantai. On iya, point. On point banget. On point. Walaupun kita lebih menyoroti seorang Lancelot. Iya. Ternyata tanpa diduga-duga Selena lebih galak ganas banget lelenya 100% kena kayak Selena 15 miliar nih ini. Nah, Profesor Luminer oh ini sudah mengeluarkan ulti ungu dari Lunox. Iya, tidak mengeluarkan skill apapun karena Lunox itu ketika masuk juga susah untuk keluar lagi. Iya. Maka dia harus tapi ada combo baru combo ya bukan speaker dan kita ganti kuning, ulti kuning, skill 3, tapi saya nggak tahu itu gimana. Sakit itu, kalau sudah cukup item, lightning itu sudah sekali. Dan kayaknya sedang berbaris itu di tengah ya buat recall tuh, seperti... Oke, baris. Oke. Tim LO masukin TikTok ya. Oke. Okay. Sini ya, wes. Nampaknya ini Nawar kayak ingat final RRQ pas lawan Alter Ego atau betul banget ya pokoknya final RRQ. Oke, tanknya mengenai satu orang di ulti saja, kita bisa pakai ulti Akai. Tower mid-nya akan kita dapatkan, lanjut nge-kill lagi mengekill seorang Aldo, nampaknya ini akan end atau tidak tapi tidak ada minion. Oke, ada 3 hero dari strada victim Nawar, Whitehawk, angkat Whitehawk. Tinggal satu hero terakhir. Tadarotri. Wah. Masih bisa kembali. Oh, di flicker ternyata. Wah, tidak bisa. Oke. Okay. Tas. Sama Mas, hey, tak lele di sana. Oke, okay, masih bisa kembali lagi. Oh, ya. Dibunuh. Pasti dibunuh. Tes. Enggak ada ulti dia. Oke. Dan nice. Apakah ada tower?
tas. Dan oke. Selamat untuk Raja Awar 1. GG buat SD Stradon Awar dan Nice Try buat BL2. Oke. Terima kasih para peserta yang sudah memeriahkan dan juga pemirsa di YouTube yang sudah mengikuti live streaming dari semifinal sampai final. Iya. Epic competition. Yang diselenggarakan oleh SMP Strada Budi Luhur ya. Oke, jadi dengan final ini menandakan di selesainya rangkaian acara Mobile Legend Student Community Championship. Selamat pada para pemenang. Jadi di sini juara 3 ada dari mana aja nih? Juara 3. Kita bisa lihat dari belakang kita. Oke. Juara 3. Ada Lola. Langsung sama. Iya. Selamat. Ya. Lalu BTS. Ada Badas Solder. Badas Solder dari Mustika Jaya. SD Negeri Mustika Jaya 4. Iya. Juara 3. Dan juara 3. Juara 2. Juara 2 ditempati oleh Strada Kingdom. Strada Kingdom dari SD Strada Bilur 2. Dan untuk juara 1 dari SD Strada Awar 1. Selamat buat pada seluruh pemenang. Oke. Baik, terima kasih. Di sini saya Bro Gilang undur diri dan teman saya. Dan saya Bung Tobas ingin undur diri. Terima sampai kasih. Sampai jumpa di Red Fleet Competition berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.